Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat ya. Dalam ridhoan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya berada di rumah ya, Lur. Kita akan mencoba mic eksternal ini ya. Jadi saat ini pukul 7:30 malam ya, atau pukul 19.30. Tadi habis sholat Isya dan ini ya kondisi di rumah ya, Lur. Ini tadi kita membuat telur goreng ya untuk makan malam karena tidak ada sarapan. Dan ini kita mencoba mic eksternal ya, Lur, untuk mencoba kualitas apa namanya? Audio seperti ini. Mungkin jarak ini jarak sekitar 3 meter. Cek 1 2 3 ya, dicoba. Ini menggunakan mic eksternal cukup murah, Lur. Harga sekitar 100 ribu ya. Nah, seperti ini, dan ini Mas Rizky sedang bermain-main tadi ya. Dan biasa ya, untuk malam hari ini kita melihat televisi di rumah dan istri sedang apa? Masak. Apa namanya? Menggoreng telur ya, Lur. Berapa dia? Sekarang lagi? Sekarang lagi? Jadi kita menggoreng telur, Lur. Ini menggoreng telur ya. Kita menggoreng telur. Jadi suasana di dapur seperti ini, Lur, Lur. Kita di ruang dapur seperti ini. Dan ini sedang masak goreng telur, Lur, untuk makan nanti Mas Rizky ya, karena tidak ada lauk Mas Oseng-oseng tadi ya. Jadi mereview seperti ini di dapur rumah yang kecil ya di sini, untuk ruang dapurnya segini, tapi di luar pakai apa namanya tungku itu bisa ya. Iya, Lur, ini posisi di dapur. Ini sudah matang yang satu, Lur, ini. Ini yang satu. Kita nanti menggoreng dua ya untuk anak saya. Seperti ini. Jadi mau goreng telur apa gedang, Lur, seperti ini. Dan kamar mandinya di sini ya, Lur, untuk di rumah saya di sini. Ceritanya mau jadi Rizky mau jajannya apa enggak tuh nih ngeleh. Jadi kita menggoreng telur seperti itu. Kita menggunakan kompor gas ya, Lur. Dan untuk jika kita menggunakan kayu bakar, kita di luar ya dapurnya. Seperti itu, Lur. Seperti ini dapurnya ya. Dan Rizky tadi ki mulai dengan mahar, Lur. Rizky berada di depan apa di ruang tamu ya. Renio, apa ini? Renio. Renio. Nah gitu ya, Lur. Sekedar review ya, malam hari ini kita membuat makan malam ya bersama keluarga. Ceritanya goreng telur, Lur, untuk makan malam Mas Rizky dan keluarga. Terima kasih, Lur. Dari saya, Poreanto Gunung Kidul. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya untuk di like, comment, subscribe, aktifkan loncengnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.